Hai semua, ketemu lagi dengan saya Eki Manjaya dalam program Darah Sinema. Kali ini adalah episode yang kedua. Di sini, kali ini kita akan membahas tentang sebuah film karya Fajar Dukros, yaitu Sri Mulat Hill Yang Mustahal babak pertama. Dan menurut saya ini adalah film Fajar Nugros yang terbaik ya sejauh ini. Dan kita, bagi saya penonton diajak untuk bernostalgia, merayakan Sri Mulat, ya jadi namanya kan ketahuan itu tentang Sri Mulat gitu ya. Nah, kali ini lo, tanganku di mana tanganku? Oh, kita. Oh, sedikit. Bentar saya minum dulu ya. Oke, demikian tadi adalah praktik-praktik dari Sri Mulatism kalau istilah orang di internet ya. Dan selalu saja saya tertawa walaupun saya tahu adegan-adegan itu gitu. Nah, Sri Mulatism ini kental sekali dalam film ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu trailer film ini berikut ini. Urip ning dhuwur panggung iki mung sementara. Nek kowe do keblinger, kowe dikalahke. Kon kan Tarsan, koncone kewan. Kok iki kewan? Ayu lho. Kewan iki nek ake wulune ya ayu. Dadi seniman ki kudu ngidak lemah. Cah, iki ono telegram saka ibu kota. Tampil di depan presiden. Seperti dilihat tadi, ini adalah sebuah biopik gitu ya, sebuah film biografi tapi dilakukan dengan cara yang Sri Mulat banget gitu ya, terutama untuk yang mengalami 80-an 90-an ketika Sri Mulat berjaya-jayanya, baik itu di panggung ataupun di TV, kita bisa ngelihat yang sekarang disebut Sri Mulatism gitu ya, yang bermain fisik gitu, slapstick dan lain-lain, dan setiap kita melihat itu selalu lucu gitu. Nah, biopik ini tidak dari awal tapi dari era hijrah ya ke ibu kota dengan berbagai masalahnya. Jadi bisa dibilang ini adalah Sri Mulat begins atau the origin of Sri Mulat, karena kita bisa melihat di awal mereka belum bermetamorfosa sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Misalnya saat itu Gepeng belum naik panggung di awal-awal gitu ya. Kita lihat dulu cuplikannya. Bis, Bapak Armuni, yang gue pengen selamat yang ibu kota. Ojo lali, manjing, hajur, ajen. Ya? Enggak. Ya, dan kita bisa melihat bahwa dalam film ini, Gepeng mendapatkan porsi yang terbanyak. Walaupun tidak menafikan bahwa karakter-karakter lainnya, misalnya seperti Timbul, Basuki, Tarsan, Tesi, dan lain-lain tidak kalah penting dan tidak kalah lucunya di film ini, tapi Gepeng yang menjadi spotlight di sini. Kita bisa melihat misalnya Tesi sebelum bermetamorfosa. Silakan. Hati-hati yo, Mas. Ya, diawali dengan mereka pamit untuk ke ibu kota gitu ya. Tadi kita bisa lihat Gepeng, terus Tesi, kemudian kita bisa lihat Pak Asmuni yang waktu itu belum berkumis. Kita saksikan dulu. Mas, aku ndak tombok kamu. Iki rambutku. Rambut tenanan ta. Aku titip bocah-bocah ya. Dan terus saja yang tidak kalah penting adalah karakter perempuan dalam hal ini adalah Nunung yang waktu itu masih bermimpi menjadi penyanyi bukan menjadi pelawak. Kita lihat. Foto Pak. Nyanyi Nunung bos, malah kelingan. Kelingan apa? Asu pusing mati. Oke, seperti yang tadi saya bahas di depan, Sri Mulatism begitu kental gitu ya. Dan saya sama sekali tidak memasalahkan apakah karakternya
mirip atau tidak. Biasanya kan begitu ya kalau di biopik, oh nggak mirip. Karena semua udah menyatu gitu, atmosfernya tuh udah Sri Mulat 80-an, 90-an gitu. Nah, walaupun soal kemiripan saya nggak masalah, tapi ada beberapa yang sangat mirip gitu ya. Tapi kita bisa ngelihat adegan Tarzan ketemu dengan Tarzan dalam cuplikan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Tarzan. Weh, namanya siapa? Tarziman. Weh. Dan mereka sepanjang film, sebagaimana saya bilang tadi, ini adalah biopik tapi dilakukan dengan gaya Sri Mulat ya, Sri Mulatism, Sri Mulat way. Dan yang menarik, yang melakukan Sri Mulatism, yang melakukan slapstick ini justru di awal-awal bukan dari anggota Sri Mulat itu sendiri, karena mereka sedang mencari jati diri, mencari karakter ya, mencari apa namanya, ciri-ciri khas gitu ya. Tapi justru dari tokoh-tokoh lain. Kita bisa ngelihat misalnya Rano Karno gitu yang tadi kayak gitu misalnya. Terus kemudian Kisah Pari yang ada beberapa adegan yang penuh dengan spoiler, misalnya ketika dia glesor gitu. Gitu. Yang kita lihat. Coba sekarang ceritakan kenapa kalian ke Tidak hanya satu adegan, tapi ada dua adegan lainnya yang simulatism yang dilakukan oleh Ki Safari. Misalnya adegan melengos. Itu sama mirip dengan adegan mirip-mirip dengan pisahin nggak, pisahin nggak ini? Gitu. Coba silakan. Bisa sopan. Saya akan pergi. Aku akan pergi. Terus saja ada satu adegan ikonik. Misalnya adegan sini tak bisi gitu kan. Loh, kupingmu mana gitu, atau sini tak bisi. Udah paham? Udah, lah saya belum ngomong apa-apa. Nah, itu sangat simulatism dan ini ada, tentu saja ada di film ini. Silakan disimak mantranya. Sini aku bisiki. Tahu? Kenapa aku belum ngomong apa-apa? Nah, barulah setelah mereka mencari jati diri, mencari ciri khas, ya mencari apa ya namanya, identitasnya di mereka di panggung, baru mereka menjadi apa yang sudah kita ketahui secara umum gitu ya. Dan ini menarik karena mereka dalam mencari jati diri ini, dalam mencari ciri khas dan identitas itu penuh dengan tekanan bahwa karena mereka akan berhadapan, akan manggung secara private di depan Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Tapi ketika muncul, barulah mereka mendapatkan simulatismnya, mereka sudah berhasil dirumuskan. Walaupun ini masih fase pertama. Kita lihat. Aku sudah memberikan Tesi Wahyuni riwayat hati-hati. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mereka mencari jati diri, mereka berpencar, berpetualang sendiri gitu ya. Mengalami inner journey gitu dan lain-lain. Misalnya Tesi gitu ya, karena Tesi di awal itu gak lucu banget dan dilempar selop oleh Pak Teguh ya, pemimpinnya gitu ya, nggak lucu gitu ya, sehingga dia punya beban gitu. Tapi lambat laun, bahwa dia nggak pede gitu, tapi lambat laun dia menemukan jati dirinya yang tersimbolkan dalam adegan berikut ini. Kamu kalau misalkan mau lebih cantik, pakai gincu. Sekarang ini. Sebenarnya selain slapstick, ada hal penting lainnya yang menjadi ciri khas dari Sri Mulat ini, yaitu permainan kata-kata. Di dalam babak pertama ini mereka sudah bermain kata-kata, tapi ini menarik nih karena
Di babak pertama, saat selam sepanjang film, sebagian besar didominasi oleh bahasa Jawa. Fajar Nugroho sudah terlatih karena dia yang bikin Yowis Band 1-4 ya, yang berbahasa Jawa dan ada kocaknya dan ada komedinya dan juga ada harunya gitu dalam film ini. Sebagian besar bahasa Jawa gitu. Misalnya kalau permainan kata itu kayak kewan gitu ya, kewan dan kawan gitu ya. Terus misalnya saat Asmuni memanggil Gepeng nih, seperti dalam adegan berikut ini. Aris Gepeng, Pengge Haris. Eksplorasi Sri Mulatism yang dilakukan dalam film ini lebih kepada slapstick ya, dan berbahasa Jawa. Dan saya sangat menantikan babak kedua dari film ini karena saya ingin melihat permainan kata-kata yang dilakukan oleh Sri Mulat dan berbahasa Indonesia. Karena saya melihat mereka biasanya seringnya di TV gitu ya, yang sebagian besar berbahasa Indonesia. Sementara yang di babak pertama ini berbahasa Jawa gitu ya. Karena saya teringat ketika saya masih menjadi wartawan, saya wawancara Tora Sudiro, dan Tora Sudiro yang sudah terkenal, dia salah satu pahlawannya adalah Gepeng ya, selain slang. Karena keduanya menurut Tora Sudiro, saya wawancara tahun 2000-an awal itu, keduanya melakukan revolusi kata-kata gitu ya. Dan Tora itu sangat mirip ketika dia saya wawancara, mimiknya segala macam. Misalnya contohnya misalnya kayak apa namanya, tolong gitu kalau Gepeng kan gitu ya. Ada apa? Saya butuh banyonya. Kok banyonya? Tuan belum datang. Nah kayak gitu misalnya. Terus misalnya, apa kabar Peng? Alhamdulillah saya sehat malakort. Nah gitu, kok akort? Fiat sudah kuno. Nah gitu. Itu permainan-permainan kata-kata itu memang Trimulat jagonya, khususnya Gepeng ya dalam hal ini. Dan saya juga pernah lihat di dalam apa ya, Aneka Rasa Safari atau Kamera Ria gitu, saat Gepeng ketemu dengan Omar gitu ya. Kemudian ada Tarzan gitu. Terus perpakaian ABRI gitu ya. Kok namanya tinggal di kota ini, ABRI masuk desa ini, Tarzan masuk kota. Nah, kayak gitu. Karena cara ngomong kayak gitu, dan saya menantikan permainan-permainan kata, dan saya berharap itu di babak kedua dan juga yang sudah berbahasa Indonesia gitu ya. Terus saya juga menantikan kemunculan dari Dracula oleh Paimo dan juga oleh Babang Pau gitu ya di situ. Misalkan beberapa adegan sudah dibocorkan di akhir film yang babak pertama, kita lihat. Halo. Bisa tinggal di rumah gedong ini. Ya. Aku neng di. Maaf. Iki sirah. Masda. Namaku Tesi Wahyuni. Riwayati Hartatis. Istirahat dulu semuanya. Dah, istirahatnya silakan, takut lagi. Tidak ada. Demikian ulasan dari saya tentang Sri Mulat Hil yang Mustahil babak pertama, dan saya menunggu film ini tayang di OTT karena film ini masuk dalam salah satu daftar film terbaik Indonesia tahun 2022. Terima kasih dan sampai ketemu di Dara Cinema episode berikutnya. Terima kasih.